Dan ini keputusan Kudus ya. Di Kudus, Kota Kretek. Nah, ini adalah ikonik dari Kota Kudus, cantik sekali. Sudah sampai di Lamongan. Itu ada tulisannya. Ini adalah Bakulo Selamat Datang dari Kota Lamongan. Keren banget loh guys. Lamongan. Jalanan ke Pekalongan. Habis Lamongan apa mas? Dari Lamongan berarti Tuban. Oh iya Tuban. Tuban masih jauh pokoknya sama Pekalongan. Belum lagi di Semarang. Babat. Babat. Sekarang ini kurang lebih jam. Dan berapa ini? Oh jam 6 sore. Sudah sampai apa Lamongan tapi mau memasuki Tuban. Ini di jembatan yang lagi diperbaiki yang pernah rusak. Widang ya, Dek ya? Iya, jembatan Widang. Jembatan Widang. Nah, ini jembatan sebelahnya ini. Nah, ini biasanya jembatannya satu jalur, cuman karena ini sebelah lagi diperbaiki, jadi ini ini kita sudah sampai di Tuban. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam setengah walu. Setengah walu ya? Iko nak tulisannya BB BD Tuban gak ketok. Ini taman apa ya? Bu, kayak asyik dibangunannya ini. Nyangkrukan ya. Oh iya, Tuban iku ketok. Golek iku ya. Isi perut. Oke. Okay. Sudah sampai di Tuban. Kota Tuban. Tuban, Kota Wali. Air mancur api itu bisa nyala ya. Iya. Cepat ya.
istirahat ning iki Tuban. Tuban. Makan seblak sama telur. Telur apa martabak telur? Martabak telur. Seblaknya pedes to ya. Ning Tuban. Jadi ini kurang lebih jam piro ke? Jam 10 kita masuk ke Jawa Tengah. Nah, ini adalah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini karena malam jadi enggak kelihatan. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Pamjaten. Nah, ini adalah ikoniknya. Selamat datang di Kabupaten Rembang. Suasananya itu di sini sepi sekali, nggak seperti kayak waktu pagi-pagi atau siang-siang banyak kendaraan bermotor kayak gitu. Nah, ini lagi lampu merah. Oke, kita lanjut lampu hijau.
Selamat jalan kota Demak. Nah, ini ada